Okay, adik-adik, selamat kembali di channel Adil 205 dan di sini kita akan bermain Roblox game Papa Pizza Pizzeria. Kan tadi game sebelumnya kita main lain daripada sekolah dan kemudian ada plot twist yang saya cakap tadi yang ada dua. Kenapa saya kata plot twist? Bayangkan kita lari naik bas hanya untuk pergi ke taman. Lari dari sekolah hanya untuk pergi ke taman. Macam budak-budak lah lari dari sekolah untuk bermain sahaja. Macam saya kata kemudian ada plot twist di sana. Dan tak apa, di sini kita akan bermain di Papa Pizzeria. Kali ini tak ada plot twist. Memang kisah betul kita nak makan di sebuah pizza. Tapi ternyata kita tahu pizza ini dibuat daripada orang yang ditangkap selepas memakan pizza ini lalu dimasak. Dan sekarang kita nak escape daripada tempat Papa Pizza. Papa Pizza Pizzeria. Let's go. Okay, kita main. Okay. Ini tempat dia masak nampak. Ini kita dapat tahu dia masak ni ke orang. Kita keluar ke ni. Okay, kita keluar. Main kat komputer juga. Dia banyak sonok juga. Ini dia berapa kita komputer. Eh? What the heck? Oh my god. Ni kalau ada yang tiang air mula ni tak guna ni. Ni tiang tersangkut pada apa? Oh ada. Ada tiang kat bawah ni nampak. Nampak ni guys, dibuat daripada orang. Menakutkan. Tapi ni alah-alah yang lagi menakutkan tiang ni. Macam mana sebenarnya dia berdiri? Tak, dia terapur. Yang mesti orang pun kena berdiri. Okay. Macam biasa kat tempat cikgu pun ada perangkap tikus. Kita tahu perangkap tikus ke perangkap beruang. Eh banyak kat tempat cikgu. Mungkin ni developer yang buat game ni sama dengan kat tempat cikgu. Okay, jom kita terus ke sini. Okay, ni dia main cepat juga. Lagi cepat daripada cikgu yang tu. Selamat. Okay, mantap. Okay, sini sebenarnya saya pernah buat sampai ke sini. Sebenarnya ada adik saya pernah main game ni tapi sampai ke sini sahaja. Game. Oh, ke atas tu nasib saya kita pergi ke tandas dan tu ada laba-laba. Kat situ saya tak lepas. Susah. Nampak? Itu kan main cara main tipu. Tayar paku-paku macam ni. Lalu tepi ni terpanjat macam ni. Alah. Macam ni? Macam ni. Nampak? Tadi kaki saya patah ke? Dia macam patah. Okay, kita kat stage kelima. Kalian dapat lihat sini, saya kat stage kelima. Lalu kita terus. Wah, ni meram kan? Okay. Kat sini saya asyik mati. Susah kat sini. Kat main kat phone susah. Okay. Selamat. Okay, selamat. Okay. Ini terbahaya. Enggak, ini kita salah pijak. Kita salah langgar, kita boleh mati. Kita kena hati-hati. Santai bermain. Kita main santai. Okay. Oh, itu OM kat level 8. Okay, kita parkour. Oh, gila. Main kat komputer. Gila, huyo, raja paku saja guys. Okay, itu tak ada sendal di fan. Okay. Terus kita main. Okay, sampai tempat baru. Lumayan paku kat sini senang. Okay, buat masa ni paku ni senang. Okay, kita mungkin boleh habiskan ini cepat. Sampai. He's here. Sampai kat sini. Setiap kali ni aku terpadam. Mesti dia ada. Tangkap lagi. Nampak tangkap lagi. Ni apa tadi baru apa? No die. Okay, tunggu dia. Kita bocik dia sini. Okay, nampak dia seluruh. Ni gas tube dia cari nak takutkan nak kalahkan tu. Kita panjat-panjat meja macam kita main kat tempat teacher.
hantu tu kemungkinan dia akan dilambat, main pakai jatuh lagi. Jadi kita akan ada peluang bila hantu tu macam tersangkut kan, kan topi-topi macam tu kan. Jadi bila tersangkut, oh tu lubang ni. Bila tersangkut, pakai jatuh. Bila tersangkut jadi NPC NPC atau robot ataupun hantu tu dia tersangkut, jadi dia akan susah kerja kita lah. Kan hantu tu kan jalan ni cepat. Tu lah cara dia. Apa ni ideal? Main jatuh-jatuh lagi. How many is your Roblox sequel? Okay, jom. Okay, kemudian jangan sentuh dia dulu. Main sentuh lagi. Tahu dah ni belakang tak lucu. Bagus. Sentuh je. Oh, yang saya kegemukan kotak semua lah. Itu sebab dia gemuk. Patah itu satu gitu. Okay, selamat. Okay, mantap. Jadi kenapa tu? Okay, find the global. Cari apa? Ain. Kita dapat senang. Tapi mekanik ni lagi lain macam lagi hebat daripada Cici tadi. So kita kena check global pun ada animasi buka pintu dia. Lumayan. Ada lift lagi. Saya dah tahu kat tempat papa tempat pizza mana ada tempat-tempat macam ni. Tapi memang tempat pizza ni kan psikopath yang jaga. Jadi guys, jatuh tadi sebab saya jatuh ke nyawa saya di sini. Okey, tak apa tak apa. Kita semaju. Ini dah orang saya yang purple nama Thanos. Okey. Hey. Okey. Okey dah. Lalalala. Okay, dah dulu. Okey, mantap. Apa guys, terlanggar. Kalau nak bagi game cara, kalau mesti lima buat orang kalian fit. Saya kalau gemuk macam ni mata saya jadi. Tangan saya kotak, langgar macam tu dia mati. Tak adil. Ah. Kita jadi daging dia, kita dimasak. Kita zoom sikit. Apa ni? Ah, ni macam lebih susah. Tempat ke mana? Kalau ada tiang yang tak kelihatan ni tak lucu ni guys. Sebab saya tak nampak. Saya tak nampak tiang tu. Tiang tu hanya dan macam kat game cik tu tu. Lagi zoom. Ah, baik pakai dah dua lagi. Cuma, cuma. Okay. Okay. Okay, kita ikut orang ni. Oh no, mayat. No, dah sampai hujung-hujung tu adik-adik. Alahai, main pakai jatuh lagi. Sampai ni macam susah. Ish, kepala berat kan. Tu lah tulang, busuk. Semua ada. Ini daging yang dipotong. Tu baik, tu baju ke daging? Sini daging lah. Lama lagi tempat cepat kan. Jatuh lagi. Hujung tu macam mana? Kita kena sentiasa lompat. Kalau tidak kita kena tarik dengan macam penarik benda ni. Okay. Kita tahu kenapa dia pasang, si psikopat pasang tempat yang macam jogging dekat hujung sana. Ah, dah sekali. Fokus saja. Dah buat dah 3 kali kesalahan. Ni apa? Ini memang tak sengaja ini sumpah. Princess ni tempat ni. Ah, tak jatuh lagi. Ya, ada lagi kita cuba. Wah, ni yang dah terlihat pun masih mati. Habis ni, malu. Ini kat sini tak ada cheat ni. Ah.
ini pun dia sangkut dengan saya juga. Dia pun tersangkut juga. Saya tak tahu dia main kat phone tu, main kat komputer tu saya. Tapi dia pun tersangkut. Kecil balik. Banyak berjaya. Kita punya kepala. Ini mayat tu boleh tolak kita. Kenapa mati teruk ni? Jom kawan, kita boleh. Mungkin kat atas sana tu kan, saya tak boleh spam lompat, tak boleh spam space. Okay. Okay. Kita sampai. Okay. Dari tempat dia yang kena. Haa, tak boleh kat atas ni, kalian tak boleh terus tekan-tekan selalu. Kalau main komputer tak tekan space selalu. Kalian kena tunggu kat ujung-ujung baru lompat. Kita tak boleh asyik-asyik jatuh. Sebaik. Oh my god, doom this way, doom this way. Hop on, harapan. Nampak cerita Titanic rasa lebih banyak dari, apa bukan Titanic, animasi dia lebih banyak dekat sini berbanding dengan tempat teacher tu. Okay, jom. Wow. Wow. Eh, terus terlepas eh. Oh, dah sebaik tak jatuh. Mungkin nanti yang halimunan. Okay, tadi yang halimunan. Tadi minum saya dulu. Okay. Haa, okay, mantap. Kita balik lagi. Mantap adik-adik, kita dah boleh. Tadi yang susah kat tempat yang giling-giling daging tu je. Oh, ada paku kat sini. Ah. Now. Boleh panjat tiang ni tak? Okay, boleh panjat. Okay, mantap. Saya ingat game ubat ni tu. Tak ni. Okay, jangan ni. Okay, sabar, sabar. Tak mati lagi, tak mati lagi. Santai, santai. Takkan mati awal. Kita perlu. Saya kata lah, tak guna betul. Ujung-ujung dia mati juga. Tak adil. Ah, pakai tarik je. Susui. Ni kalau mati ni kat atas ni tak lucu lah. Tak lucu ni game ni. Parah. Dia punya kematian boleh dilelek-lelekkan dia. Okay. Sebab banyak animasi kot dia jadi dilelek-lelekkan. Okay, mantap-mantap. Sorry tadi cakap pasal tadi. Kesan saya je. Itu pun susah juga. Tapi tak sesusah yang gila-gila. Oh, kita dah boleh lari. Kan? Oh, lari ke rumah. Mantap pula gelapan. Mana si lagi si hantu dia binjai ni. Kita dah dekat pokok-pokok ni. Laju lagi hantu ni. Apa ni? Dia macam mana ni adik-adik? Ni lagi laju ni daripada hantu sebelum ni. So, kalau dia dari belah kiri, kita boleh belah kanan. Dia dari belah kiri, saya nampak bertangan dia tadi. Okay. Itu semua jatuh kita. Mantap belakang hantu ni. Nak laju. Dia nampak penamat rumah. Okay. Satu kesusahan main game ni
So kali ni kita tak ada tempat nak gocek, nak apa, nak mempermainkan hantu tu, tak tempat nak perlahankan hantu tu. Hantu ni dah bergerak cepat. Oh, mungkin main kat kita pohon macam tu supaya tersangkut. Mungkin kot. Kita cek dia. Okay, mungkin betul sebab tadi saya main-main tepi pohon. Ah, mampus. Ayuh gini ni. Dia kata back home. Berbalik macam taman. Mungkin teori plot twist saya kat teacher salah. Sebab memang dia akan habis kat taman. Nampak taman dia sama. Okay, dia kata kat sini tu kriteria kat taman ni ada tempat paling aman. Bismillah. Jadi tu lah guys. Yang pertama kita mungkin plot twist yang saya kata dekat game pertama tadi, yang game teacher seram tu ada salah. Dan yang kita tahu kat sini kita dah berjaya menambahkan Papa Aziz Pizza Roblox. Guys, kalau suka video ni jangan lupa like, comment and subscribe guys. See you guys tomorrow. Bye bye.